Alejandro Mariano adalah seorang aktor pendatang baru asal Indonesia yang berparas tampan. Alejandro Mariano berperan sebagai Mika di sinetron Aura yang tayang perdana pada tanggal 19 Desember tahun 2022. Alejandro Mariano baru berkarir akting sejak dia lulus casting Cinemart pada tahun 2021 dan saat ini menjadi salah satu talent Cinemart. Ale diperkenalkan secara resmi pada tanggal 20 Oktober tahun 2021 ketika tengah melakukan pelatihan. Meskipun baru pertama kali bermain akting, namun Alejandro Mariano sudah dipercaya untuk beradu peran dengan aktris senior Natasha Wilona. Chemistry di antara mereka pun terlihat bagus saat mereka berakting. Saat Natasha Wilona merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24 pada tanggal 15 Desember tahun 2022, terlihat Alejandro Mariano pada perayaan itu. Momen tersebut diabadikan dan dibagikan Natasha Wilona di media sosialnya. Ale sepertinya jarang membagikan aktivitas pribadinya di sosial media. Namun dia terlihat suka bepergian ke luar negeri dari beberapa postingan di Instagram miliknya. Dia terlihat berpose dengan latar Menara Eiffel. Namun kini, sepertinya dia mulai lebih aktif di Instagramnya. Hal itu demi mendukung debutnya di sinetron Aura. Demikian sekelumit profil Alejandro Mariano, pemeran Mika si malaikat bersayap yang siap melindungi Aura.